Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Selamat datang di Bumi Janari. Yeay, hari ini aku diajak Bindi dan Om Banks bermain melihat hewan-hewan di Lembang Park and Zoo. Lembang Park and Zoo adalah area rekreasi, tempat bermain yang di dalamnya ada kebun binatangnya juga. Wih, pasti seru banget nih. Saking semangatnya, aku sampai merengek-rengek agar segera pergi. Takut keburu ngantuk soalnya. Tarik sih. Abang, tarik. Hei Seuju, kamu mau ikut aku lihat teman-temanmu tidak? Eh, jangan deng, nanti kamu akan ketakutan soalnya di sana ada harimau. Sebelum pergi ke Lembang Park and Zoo, jemput dulu Bindi dong. Suara snack gimana deh? Oh gitu. Suara mangki gimana? Indi. Daddy. Jaya. Aku boleh ikut, nak. Wah, aku senang sekali ketemu Bindi. Rasanya udah lama banget gak ketemu. Lihat. Bindi. Dede mau lihat binatang. Binatang? Udah deh kayak lemah letih, lesu gitu sih, Dek. Oke deh, mari kita berangkat. Mobil deh. Banyak. Banyak, iya mobilnya banyak. Tuh. Nanti di sana Dede lihat ini. Ada Soju deh. Soju? Ada aku, Bindi, Banks. Kayaknya udah cocok jadi kontennya mamaku di jurnal Risa ya. Cari hantu pakai mobil alias ghost car tour. Aduh, bercanda kok, jangan dianggap serius ya. Ngomong-ngomong, perjalanan menuju Lembang Park and Zoo memang lumayan jauh dari pusat kota Bandung. Sesuai namanya, lokasinya berada di Lembang alias wilayah Bandung Barat. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena perjalanan menuju Lembang adalah perjalanan yang mengasihkan. Mata kita akan disuguhi banyak pemandangan hijau dengan udara segar khas Lembang. Cak di diam merayap datang seekor nyamuk. Hap lalu Kap itu ditangkap ya pemirsa. Yes, akhirnya sampai juga. Sebelum masuk, kita akan dicek suhu dan juga masuk ke dalam ruangan disinfektan. Biar badannya bersih. Beli tiket dulu yuk. Harga tiketnya Rp50.000 untuk hari biasa dan Rp70.000 untuk akhir pekan. Aku ditraktir Bindi loh. Makasih ya Bindi. Begitu masuk ke dalam, Bindi langsung mengajakku ke kandang harimau. Aduh, kok deg-degan ya?
Tuh, tigernya tuh. Ini tiger. Oh, ternyata harimaunya di dalam kaca. Aku terkagum-kagum. Baru tahu kalau harimau itu besar sekali. Kalau di rumah kan kecil sekali. Lalu Bindi mengajakku melihat ular. Lagi snack-nya. Ada. Iya, sampai. Wah, aku terpana. Itu ada. Pegang. Ari aja yang pegang ya. Hai. Ina. Hai Ina. Oh, iguana. Mau sendiri. Ina. Teman-teman, ternyata di sini ada sangkar burung yang sangat besar loh. Sampai-sampai kita bisa masuk ke dalamnya dan berinteraksi dengan banyak sekali burung. Menyenangkan sekali. Oh. Walaupun cuaca hari ini panas, tapi aku sangat menikmati perjalanan menyenangkan ini. Lanjut, Bi. Nih, kasih makan deh. Mana burungnya ya? Sini. Sini. Berani, pinter sekali. Ini lagi nih. Lagi tuh. Ini lagi nih. Apalagi ya kira-kira yang aku ingin lihat? Kalian bisa tebak nggak kira-kira hewan apa yang jadi favoritku? Ayam? Kambing? Atau gajah? Ya, betul. Hewan kesukaanku adalah gajah. Let's go, Bindi. Kita lihat gajah. Oh, gajahnya foto. Siapa namanya? Dela. Tuh, Dela nama gajah. Hei, buang dulu. Aduh, gak mau. Sini. Gue mau kasih makan. Gak mau takut. Gue mau. Wah. Ternyata gajah itu besar sekali ya. Aku yang tadinya sangat antusias, mendadak jadi takut. Semua di luar dugaanku. Walaupun terlihat besar dan galak, tapi menurut Bindi, baik gajah ataupun hewan lainnya tidak akan berbuat jahat kalau kita memperlakukan mereka dengan baik dan penuh kasih sayang. Jadi, kalau kalian mau disayang hewan, kalian juga harus sayang pada mereka. Wah, menyenangkan sekali. Rasanya ingin terus berkeliling di Lembang Park and Zoo. Karena ada beberapa wahana yang belum kudatangi. Tapi berhubung udah cukup puas, akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Iya, Bindi, burung. Udah ada deh, masih mau lihat. Oh, jatuh. Tuh, sobek, itu lihat.
Bindi, 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 mau kemana sih? Nah, sebelum pulang, Bindi mengajakku naik kereta api. Haha, seru sekali. Bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton vlogku hari ini. Semoga kalian terhibur. Kalau suka, jangan lupa subscribe dan komen yang baik-baik ya. Semoga kalian sehat selalu teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.